Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, masih di dunia mustika ya teman-teman. Hari ini saya masih di kediaman ahli Feng Shui. Banyak sekali mustikanya ya, jadi ya saya mau ulas. Jadi kalau saya dur videonya itu panjang sekali, jadi saya bikin part per part gitu loh, jadi per mustika. Semoga video ini berkenan di hati penonton semua ya, subscriber MBA channel. Oke, benda ini langka, saya langsung saja ngomong, benda ini langka. Pertama kali saya lihat benda ini saya agak bingung gitu loh, ini apa gitu loh saya lihat. Tapi bentuknya seperti buah labu gitu teman-teman ya. Ini dia, saya kasih lihat langsung. Ini dia. Nah, ini ada tangkainya ya. Kalau teman-teman tahu lihat ya, ini labu seperti labu yang di Halloween gitu ya, teman-teman ya, bentuknya ya. Nah, tapi ini ukurannya kecil, ini tangkainya. Oke. Nah, kita lihat bawahnya. Ini juga fosil ya. Ini batu ya. Ini pasti usianya sudah tua sekali, ribuan tahun, saya yakin. Karena untuk menjadi fosil membatu seperti ini dari buah, bayangkan teman-teman, ini pasti butuh proses alami yang lama gitu loh. Itu baru bisa dinamakan fosil. Nah, benda seperti ini udah punya energi alami ya, teman-teman. Pastinya bukan isi-isian atau apa. Mungkin kalau supranatural lainnya ingin menambahkan suatu energi tambahan ya, ini bisa-bisa aja, tapi secara alami ini sudah fungsinya adalah seperti kerejekian. Ini kalau saya lihat kerejekian bisnis, ini memang bukan benda-benda seperti benda kaliber seperti bambu petuk atau apa, bukan, tapi benda seperti ini unik dan langka dan alami gitu loh, dan mempunyai tuah gitu loh. Nah, ini energinya untuk kerejekian, jadi untuk teman-teman pengusaha, pebisnis, cukup disimpan aja gitu loh. Jadi ditaruh di kantor, bisa dianggap seperti perhiasan atau hiasan di kantor Anda ya teman-teman ya. Ya, biasa bos-bos perusahaan ini yang memegang benda-benda seperti ini ya. Jadi diletakkan di kantornya, jadi bukan untuk diumpetin ya, jadi untuk ditaruh terlihat lebih bagus gitu loh. Jadi dipajang terlihat itu malah lebih bagus, energinya akan terpancar gitu loh. Jadi seperti video yang mustika kelapa sebelumnya, memudahkan negosiasi itu juga bisa, terutama adalah fungsi kerejekiannya gitu loh. Jadi menarik pelanggan gitu loh. Ibarat kalau teman-teman punya pelanggan yang sudah lama tidak berhubungan, dia akan ingat kembali mengontak Anda, itu bisa seperti itu ya teman-teman ya, percaya tidak percaya. Energinya ada gitu loh, memang energi untuk menarik kerejekian gitu loh. Jadi pengasihan juga ya Om ya. Oke. Jadi ini seperti money magnet gitu loh, jadi menarik uang gitu loh. Jadi pemilik benda ini bisa dibilang, ini namanya mustika labu, jadi bisa dibilang ya tidak akan kekurangan uang lah. Jadi itu loh, jadi ya, ada aja gitu. Tidak ada duanya, ini benda alam ya teman-teman ya. Jadi kalau teman cari lagi mau persis seperti ini, saya mau beli dua nggak bakal ada ya, karena cuma ada satu. Ini kan semua fosil, jadi pembentukan secara alami gitu loh, bukan dibuat manusia. Kecuali kalau dibuat manusia ya teman-teman ya, saya lain cerita ya. Kalaupun ada ya, biasa bentuknya nggak seperti ini, ketara lah gitu loh kalau buatan-buatan manusia gitu loh. Ini aslinya memang dari buah memfosil gitu loh. Jadi biasanya kalau benda-benda seperti ini teman-teman, dia akan berenergi alami secara sistem proses pembentukan energinya, jadi terbentuk secara alami. Biasanya seperti kol buntet, kita agak menyimpang sedikit ya teman-teman, kol buntet yang berevolusi secara alami, benda-benda seperti itu akan disukai oleh gaib-gaib tertentu gitu loh. Dia akan memilih tempat, jadi berarti ini rumah yang cocok untuk dia. Jadi gaib seperti ini biasanya yang menghuni ini adalah untuk rezekian ya. Jadi nggak mungkin ini untuk kekebalan atau apa ya, bukan lah, ini bawa lain fungsi. Jadi setiap benda punya fungsi masing-masing gitu loh.
Nah, ini padat nih teman-teman, secara fisik padat ya, gitu loh. Nah, garansi 100% natural alami gitu loh. Jadi banyak ya penjual-penjual benda-benda klinik ya di luaran, tapi kalau ini saya yakin alami ya teman-teman ya. Jadi saya belum pernah lihat seperti ini ya. Saya bergelut di dunia benda bertuah ya sudah lumayan lah ya, tapi mungkin kalau channel YouTube saya mungkin masih baru, tapi kalau benda-benda bertuah saya udah lumayan tahunan gitu loh. Mungkin di sekitar 5 tahun saya sudah main benda-benda bertuah. Saya belum pernah melihat benda seperti ini gitu loh. Ini alami gitu loh. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau memilikinya, berjodoh dengan teman-teman, mungkin teman-teman yang melihat video ini merasa ada rasa, itu tandanya ada suatu ikatan ya antara teman-teman dengan benda ini ya. Itu perjodohan lah ya ibaratnya. Ya, teman-teman bisa kontak saya lewat jalur WhatsApp, nanti akan saya bantu pertemukan dengan pemiliknya gitu. Saya hanya menjembatani gitu loh benda-benda beliau, karena beliau juga sudah tua, koleksinya terlalu banyak ya Om ya. Jadi ada beberapa yang memang ingin dilepas gitu loh. Jadi kalau berguna buat orang lain maka akan lebih bagus juga gitu loh, karena secara hidup kita manusia harus saling tolong menolong ya teman-teman ya. Jadi kalau berguna buat teman-teman boleh gitu loh. Ini pasti dimaharkan oleh si Om. Oke Om ya, itu ya Om. Oke teman-teman, untuk energinya pengasihan juga bisa ya Om ya, pengasihan ya. Jadi agar disukai lah ibaratnya, kalau kita punya relasi bisnis, kita menemui relasi bisnis yang baru supaya dia srek dengan kita, ngobrolnya nyambung. Ini boleh dibawa nih, dibungkus kain lah ya, ibaratnya harus dibungkus kain merah, minyakin, kain merah diikat, taruh di tas, boleh. Temuinlah relasi bisnis Anda. Ah, itu juga bisa diletakkan di kantor. Jadi biasanya kalau misalnya relasi bisnis Anda yang datang ke Anda, ini dipercayalah seperti itu. Oke, teman-teman. Nanti akan saya berikan video khususnya. Secara detailnya, teman-teman bisa lihat secara fisiknya ya. Jadi, kalau teman-teman yang punya indera keenam, biasanya lewat video juga udah bisa lihat gitu loh, auranya yang terpancar seperti apa. Oke, seperti itu aja review mengenai Mustika Labu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.